Penyanyi Mamat Aziz bergelar Datuk selepas dikurniakan seorang cucu perempuan yang dilahirkan 4 hari lalu. Menurut laporan harian Metro, bayi tersebut merupakan cahaya mata kepada anak lelakinya iaitu Muhammad Eki Daniel. "Cucu sulung saya itu dilahirkan secara normal dan sangat comel, namun saya belum diberitahu namanya," kata Mamat atau nama sebenarnya Muhammad Ali Kamarudin. Penyanyi berusia 44 tahun itu berkata, dia bagaimanapun belum sempat melawat cucunya kerana sibuk melakukan persiapan bagi konsert Resolusi Exist yang diadakan di ZKL. "Jadi, belum ada masa nak ziarah mereka yang tinggal di Damansara, tapi saya sempat jumpa menantu sebelum dia bersalin. Tengoklah pada situasi dulu, sama ada saya akan pergi melawat selepas selesai konsert atau akan datang semula selepas itu kerana nak balik mengundi," ujarnya. Meskipun sudah berpisah dengan bekas isteri Marshila Mustafa Kamal pada 2009, Mamat berkata, hubungan kedua-dua belah pihak masih dalam keadaan baik. "Anak sulung dan bongsu belum berkahwin, saya pun selalu juga berhubung dengan mereka. Setiap kali datang Kuala Lumpur, saya pasti akan jumpa mereka di rumah mentua. Saya bangga kerana dapat gelaran Datuk, kiranya saya makin tua sekarang. Sebenarnya tak pernah terfikir nak dapat cucu pada usia ini, apapun syukur kerana ini anugerah daripada Allah. Ada cucu lebih bermakna kerana dikira ahli keluarga baru, kehadirannya juga hampir dengan konsert Exist Resolusi dan pilihan raya umum. Mungkin ini satu tuah untuk saya teruskan karya dalam nyanyian dan bidang lain," ujar bekas peserta program Gegar Vaganza musim pertama itu.